Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi pengen bikin challenge ya guys ya, yang bakal seru banget ke depannya. Dan ke depannya juga aku bakal sering bikin challenge-challenge kayak gini. Tapi teman-teman sendiri aja nih di kolom komentar yang langsung tulis nih kira-kira challenge apa yang harus aku lakuin guys. Nah, sebelum kita mulai video ini, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe, karena banyak dari orang yang nonton aku ya itu belum subscribe guys. Makanya langsung subscribe aja ya. Oh ya guys, ini jadi di depan aku udah ada kayak semacam undian gitu. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ini kita udah bikin, isinya adalah huruf-huruf yang nanti kalau kita dapetin itu tuh kita akan hunting hewan sesuai dengan huruf apa yang kita dapetin gitu guys. Misalnya nih contoh ya, ini contoh dulu ya guys, kita aduk-aduk dulu. Ini kayak arisan sih sebenarnya sih, terus kita ambil kayak gini, set. Kita lihat, set. Nah, ini L nih. Ntar kita cari 5 hewan atau 3 aja deh ya, jangan 5 ya, ntar dapet yang susah aja. Kita nyari-nyari sampai ke ujung dunia guys yang nggak dapet ya. Misalnya L nih, kita mencari 3 hewan yang awalannya huruf L. Misalnya apa Dit, L Dit? Lintah. Lintah guys, bener sih. Cuman mau cari di mana bro, tempat terapi kayak dulu. Dulu kita pernah piara lintah dan itu menyebalkan banget guys. Itu suka keluar-keluar Dit ya, lintahnya keluar-keluar kayak gitu sih. Misalnya L, lintah gitu loh. Tapi enggak ya, ini enggak guys. Kayak gitulah contohnya, ntar kita langsung cari ke tempat hewan. Ya aku sih sebenarnya sekarang kayaknya lebih ke ikan aja guys. Karena ini udah sekitar jam 5-an dan toko-toko kayak pasar burung, pasar hewan itu udah pasti tutup. Jadi kita ke toko akuarium aja. Nah, cuman kalau dapat ikan pun jangan ikan yang kayak dapat ikan patin, ikan apa, jangan. Jadi ikannya itu kita nggak akan anggap, dari ikannya itu nggak akan kita anggap, tapi kita anggap namanya, misalnya patin gitunya guys, kayak lebih seru ya. Ini kita beneran ya Dit, langsung kita kocok-kocok ya, dapat huruf apa ini ya. Ini bakal seru banget sih buat aku guys, ini aku nggak lihat guys. Set. M. Ini M apa W ya? M aja ya Dit ya, kalau ini kayak ini M guys ya. M, apa ya M? Itu W ya. Kalau mau kita nggak kaci atau gimana sih? Ulangin aja guys ya. Harusnya kita dikasih, harusnya kita dikasih strip gitu antara W sama M. Ternyata mirip W sama M ya. Kita coba cek ya. Asal jangan dapet X kayak susah deh. Apa hewan apa dari X gitu loh. Z juga susah, masa zebra sih. Q juga susah sih sebenarnya. Oh B guys, dari B ya. Urutan B. B. Nah B juga jangan kayak burung puyuh gitu, nggak seru. Karena B nya di burung gitu. Apa B ya? Apa kita langsung aja ke tempatnya kali ya guys ya, supaya kita bisa lihat. Ntar kan ada namanya itu di sana biasanya. Kita langsung cari hewan apa aja yang awalannya huruf B guys. 3 hewan aja cukup, karena kalau kebanyakan nanti aku puyeng gitu guys. Jadi kita langsung aja OTW buat nyari hewan yang berawalan huruf B guys. Kira-kira hewan apa? Langsung aja kita cari. Oke guys, kita udah sampai ya guys. Ini di Karapitan, tepatnya di Laksana Aquarium. Dan di sini aku mau cari ikan yang awalannya huruf B guys. Nggak harus ikan sih, pokoknya apapun yang awalnya huruf B ya. Di sini kebetulan kalau teman-teman lihat nih ada tulisannya juga nih Dit. Jadi namanya ini kayak Apistogramma. Ih susah amat namanya ya. Apistogramma dia kan dari A tuh. Di sini juga ada Niasa, dia kan dari N. Kita gampang nyarinya guys, karena dibantu ya. Tapi dari depan sini juga sebenarnya udah ada Dit yang dari B Dit. Kalau kita lihat, tapi di air laut sih. Kalau di air laut aku nggak akan bisa ngambil guys, karena aku juga udah nggak ada yang air laut. Sini ada betok laut, ada betok ikan laut yang kayak gini nih kalau nggak salah, kayak gitu-gitu. Itu betok namanya. Kalau di ikan laut juga sama, di air tawar pun ada betok sebenarnya ya. Kita langsung aja ke sini, kita lihat-lihat ya guys. Niasa ventralis. Kalau dari V ternyata masih banyak namanya tuh, ada ventralis gitu-gitu, kita bisa beli guys. Ke sebelah sini ya. Ini koki-kokian dan juga ada Oscar. Koki ka Oscar. Oh, ini B nih, botia. Oh iya, botia B guys. Tapi di sini bukan botia biasa, cuy. Ini botia India. Oh, ini ya. Aku baru ngeh juga nih. Kayaknya salah satu ikan yang aku suka juga guys, yang di bawah-bawah. Dari B ternyata dia botia. Bisa kita ambil ya dia. Berarti kita udah dapat satu nih, B botia. Ini ada Duboishi. Duboishi bukan D. Oh, ini juga baby dolphin kan B ya, Dit. Baby dolphin juga ada nih, calon-calon guys. Ntar kita lihat dulu deh. Kan kita sebenarnya kan di challenge ini cuma 3 jenis ikan. Bisa aja kayak ikan jenis ini belinya 2 atau 3. Tapi kan 3 jenis ikan. Ini kita udah dapat ada 2, ada baby dolphin di sini yang sering banget kita beli ya. Bahkan di kontrakan aku juga masih ada tuh baby dolphin. Dan juga di sana ada tadi botia India guys di sebelah sini Dit. Ada 2. Tadi sih aku di jalan tuh kepikirannya ikan bawal malah B. B bawal. Kita coba cek lagi ke sini ya. Ini Zumoro Etro Plus nggak ada guys di sebelah sini. Kita lihat aja langsung ke sini ya. Ada Oscar lagi, ikan lemon. Di sini ikan apa nih? Ini namanya panjang-panjang nih apa nih? Oh bukan nih. Guanacara. Ini dia ikannya nih. Ini yang suka ingin pasir kalau nggak salah. Ini ada Milieus ya, dari M. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas kayak ikan bawal sih. Tapi lebih sering kita sebutnya ini lebih dekatnya ke super dolar. Sini lagi guys. Ini mah arwana-arwanaan ya. Arwana dari A. Bukan berarti guys. Red banjir arwana, ini arwana semua di sini.
Lohan dari L. Tadi kan kita sempat L ya, Lohan ya. Bisa tuh, Di. Kalau tadi kita dapat L, awal-awal kan kita L tuh. Bisa nih kita beli Lohan, guys. Kita coba cek lagi ke sebelah sini ya. Di sini ikan-ikannya juga masih banyak. Ini diskus dari D ya. Ini glowfish dari G. Bukan, tidak ada di sebelah sini. Ini Tretocephalus, guys, dari T. Baru dua ya, Di, ya. Kalau misalnya cuma dua, ya kita harus cari satu lagi ya, tetap ada. Gak mau tahu, pokoknya minimal 3. Kita namanya juga challenge ya, kita harus sesuai dengan apa yang kita obrolin di awal deh. Kalau sekarang guys, tidak ada toleransi-toleransi. Tapi susah juga nih ya. Ini CDRS Panda, Corydoras nih, Corydoras Panda. Black Molly. Black Molly ya, B itu Black. Molly Black tulisannya di sini. Sebenarnya dia Black Molly sih kita sebutnya guys. Tapi gak seru lah ya. Ini tetap M deh ya. Ini opsi terakhir nih, kalau kita benar-benar nggak dapet masih oke lah, karena dia biasa kita sebutnya Black Molly, tapi dia tulisannya Molly Black. Kita udah dapet 3 calon, tapi kita mau lihat lagi guys, siapa tahu ada yang lebih menarik. Oh ini juga sama tuh, Black Tetra Jumbo, Black juga nih guys, ikan-ikannya ya. Jadi nggak seru tapi ya kalau dari nama gitu ya, Black-Black kayak gitu nggak seru sih. Kalau bisa nih, nama ikannya yang pure nama dia itu gitu. Kayak tadi kan Baby Dolphin emang namanya Baby Dolphin. Botia emang namanya Botia. Misalnya kita dapat Bawal, emang namanya Bawal. Itu lebih seru daripada nama-namanya dari huruf apa ya, dari unsur lain gitu guys. Ini Manfish-Manfish. Kok jadi seru juga ya? Challenge-challenge kayak gini kok seneng loh. Kalau ini Manfish semua nih, nggak ada di sebelah sini guys. Kita coba cek ke sini ya, Dit. Masa nggak ada ya di dekat-dekat sini? Ini Polar dan juga di sini ada Molly lagi guys yang golden. Oke, ini Corydoras nih. Corydoras C ya, Corydoras. Di sebelah sini ada Gapi-Gapi. Ternyata kalau aku pikir-pikir, kita misalnya dapat huruf G ini lebih gampang tau. Ada Gapi, tadi ada Geocephalus apa gitu. Lumayan banyak ternyata yang G guys. Zebra. Oh, ini kalau kita dapat Z nih guys, bisa tuh. Ikan ini kan aku mikir tadi Z apa nih, ada ternyata zebra. Ikan zebra ya juga ya, zebra. Hah, ini Dit. Ini mah G, Deng. Gajah nose guys, kan gajah. Yo, kita cari lagi ke sini. Ini Cana dari C, nggak bisa gitu cana-canaan ya. Ini apa? Kuntius Denisoni, sumpah kalau ini dia namanya B aja aku bakal beli karena aku suka banget ikan ini guys. Ini udah gede lagi ukurannya. Ini ada yang cacat nih, ada yang cacat. Dia ada kelainan guys, dia agak berpunuk gitu, aneh juga. Kayaknya kalau misalnya ini kita dapet challenge terusnya hurufnya P, aku bakal carinya yang agak unik tuh, yang kayak lumba-lumba deh. Agak cacat untung. Ini juga ada lagi beberapa di sini. Ada zebra Danio. Di sini ada rainbow boss money. Boss money-nya oke, cuman dia rainbow dari R. Enggak ada lagi. Oh, buntel cuy. Buntel. Iya bener, yeah. Kan buntel. Buntel Fahaka guys. Sebenarnya nih buntel, dia tuh agak teritori. Tapi ketika kita kayak beli dia, terusnya kita satuin sama yang lain ukurannya segini sih, aku rasa masih oke sih guys. Tapi bukan opsi yang apa ya, yang benar-benar oke lah. Bisa kita pertimbangin nih buntel nih, daripada baby dolphin tuh kebanyakan aku rasa ya. Kita udah sering banget guys, buntel kita jarang beli. Coba kita cek lagi ya ke sebelah sini. Oh ini lebih ke gapi-gapian. Gapi-gapi semua nih. Kita coba cek dari sini Dit, ada nggak nih? Nggak mungkin aku ambil dari sini juga sih guys. Arowana, ini apa nggak tahu nih. Ini kayak ikan nila, ikan Oscar. Itu bukan bawal sih, tapi mirip bawal sih guys. Cuman kayaknya bukan bawal. Ini ada catfish, vulture catfish. Ada masyar juga di atas sana. Nggak ada yang B. Coba buntel sih. Kayaknya kita ngambil, ini kita coba kesana lagi ya. Sejauh ini guys, buntel, B lagi apa tadi? Botia, satu lagi apa tadi? B lagi tadi apa ya? Buntel, Botia, satu lagi apa ya? Baby dolphin paling ya? Iya ya. Tadi kita coba cari B yang lain deh. Ih, ini dia lagi gerak cuy. Tuh, ikan lelenya di bawah. Jarang loh dia gerak kayak gini guys. Mungkin dia kira kita mau ngasih makan kali ya. Dia bergerak. Oh, yuk kita coba ke sana ya. Kita bedah juga nih tank ini nih, ada kan nih yang B nih. Ikan kos kaki guys. Ini kayak tadi yang Mileos gitulah. Ada Oscar juga. Kayaknya nggak ada yang B di sini. Oh, ini ada nih namanya nih. Oh, nggak ada guys, nggak ada yang B. LS B. B Blackberry. Oh, Blackberry guys. Bisa nih kita beli Blackberry, tapi di sebelah sana ada Blackberry. Tapi ini mah kegedean. Ini Blackberry nih yang kayak gini nih. Gedenya kayak gitu tuh. Ini Blackberry ternyata. Iya B guys. Bisa tuh jadi opsi juga, inian ya, Blackberry. Ini masih ada kesana lagi sih, kita lihat aja kalian. Ada Frontosa, Parrot, nggak ada guys. Ini Arowana Super Red, A, nggak Arowana. Bawa, oh iya ya, kalau di kita mau manggilnya Pacu ya. Bawal Pacu sebenarnya bisa sih kita ambil juga guys. Hei, ikan ini tuh nyebelin sebenarnya. Dia suka menggigit-gigit ikan lain. Itu fitnah. Terus kalau misalnya kita taruh dia di kosan lagi nggak ada di kontrakan. Kayak udah segede ini mah aku nggak bisa, kalau lebih kecil sedikit aku bisa guys. Wih, di sini juga sekarang jadi banyak. Dulu ini tuh air laut guys. Frontosa, ikan nila ini sama kayak di kolam kita nih. Cuman gede dan di kolam kita nih. Kanila, ini juga semacam yang kayak blackberry tadi, tapi bukan blackberry. Ini kayak semacam juga blackberry tadi juga, tapi bukan yang blackberry. Di sini ikan dewa, guys. Masher nih. Ikan dewa ya. Ada sinodonsis juga. Wah, apaan tuh, Dit? Sumpah, apaan tuh, Dit?
Iya, apaan tuh? Guys, itu ikan apa cuy? Ih, kayak bukan, kayak apa ya? Kayak sapu-sapu tapi bukan sapu-sapu guys. Itu aneh sih, nggak tahu deh itu ikan apa ya. Nggak ada soalnya di sini. Siapa tahu ikannya barakuda. Nah, ini blackberry guys. Oh iya, cuman kan blackberry kan namanya bukan blackberry, Dit. Blackberry kan namanya Mileus ya nih. Mileus blackberry. Kurang valid lah namanya. Lebih valid baby dolphin sebenarnya. Mileus dia guys, benar. Dia keluarga Mileus. Jadi kita ngambilnya Mileusnya. Ini juga sama Metinis tuh. Sumpah huruf M tuh banyak banget ternyata guys. Huruf M, huruf A tuh banyak ya. Ini ikan koi di sini nih. Ikan koi. Ikan koi udah jelas dari K. Ikan komet, ikan koi dari K. Di sini ya. Ada enggak ada di sini guys. Mileus blackberry nih juga sama nih. Blackberry itu. Ini gila ya ini ya apa geli gitu loh. Yang sebelah sini dia tuh. Kayak jerawat tuh. Kayak jerawat guys. Itu kayaknya yang blackberry-nya yang agak beda jenis ya. Coba ke sebelah sini. Pangasius apa Mileus lagi. Tidak ada guys. Red Devil. Oh my god, ternyata sangat amat sedikit loh guys ya yang dia hurufnya B guys. Kayaknya kita yang benar-benar sejati dapat huruf B emang cuma 3 deh. Botia, baby dolphin sama tadi ikan buntal fahaka. Kesini udah nggak ada apa-apa lagi guys, kayak gitu. Oke, jadi mungkin kita ambil aja ikan itu. Sekarang kita bungkus ikannya. Kita ntar bakal videoin lagi kalau lagi bungkus ikannya guys. Oke, kita ambil di sini botia. Botianya dua aja lah kan. Botia India tuh sama botia biasa beda dia ya. Yeah. Dia bisa gede nggak? Kayak botia biasa kan gede tuh. Gak terlalu ini. Oh, tapi lebih gede dibanding ini ya? Iya. Yeah. Iya. Beli dua aja lah kita ya. Botia. Seru juga ya. Kita dapatkan 2 ekor ikan botia India. Dari India bener ini? Kurang tahu. Biasanya kan kayak bika Ambonnya nggak dari Ambon gitu. Yeah. Di bawah dia ikan-ikannya tuh. Kalau botia yang kita juga, kalau yang gede itu kan dari kita kalau nggak salah tuh. Dan katanya aku pernah dengar juga di Kalimantan tuh botianya malah jadi makanan orang loh guys. Yang gede-gede itu padahal jadi ikan hias bagus banget. Sama apa lagi ah? Sama ikan buntal kang, yang fahaka. Nah, ini harus dipisah guys, soalnya buntal ini agak-agak mengerikan. Tadi tuh apa? Oh, baby dolphin ya, baby dolphin dulu ya. Ya harusnya tadi botia barengin sama baby dolphin. Kita ambil baby dolphin lagi, ini dua deh. Baby dolphin juga dua. Dua. Baby dolphin dua. Kalau fahaka tuh setahu aku dia agak agresif sih guys. Jadi dia antara satu atau banyak sekalian gitu loh. Ternyata tuh Dit, ikan ini menarik juga tau. Ini nama ikannya dia Zunaro guys. Ikan lele gitu. Dia predator kang ini kang, si Zunaro itu kang. Oh, dia nggak makan ikan lain dia? Kalau Zed, aku beli sih, guys. Ini ikannya nih yang deket nih, Zunaro. Tadi kayaknya gue Zunaro deh, guys, di tempat tadi. Cuman yang agak gede ukurannya. Kecil Zunaro-nya nih. Sama ikan buntal fahaka satu. Buntal fahaka satu. Yuk, kita ikutin, guys. Kita lihat buntal fahaka yang kita ambil. Kita harus cari buntal fahaka yang sehat. Kalau teman-teman ingat dulu aku pernah punya namanya Bulbul guys ya, si buntal fahaka yang ukurannya itu udah gede, itu aku beli lumayan mahal karena memang untuk membesarkan seukuran itu belum tentu dia hidup, sama belum tentu kayak kita tuh punya waktu gitu guys, soalnya lama banget tuh pasti gedenya. Dari ukuran ini kagak gede aja kan lumayan lama nih, itu bisa jadi 5-10 tahun mungkin ya si Bulbul dulu. Ini ukurannya ya maksimal sampai 20-25 sentian lah, kita cari yang sehat. Ini emang kayak helikopter gitu sih. Kadang-kadang kalau disatuin kayak gini karena emang dia agak agresif, biasanya ada aja sih yang pada bopak-bopak gitu loh, coak-coak gitu. Harusnya kita ngambilnya yang nggak kayak gitu. Ini kita ngambil buntalnya yang sehat, Kang. Mau milih ya? Ya udah kita pilih ya. Apa nggak mau ngambil sendiri? Oh, udah ngambil kita sendiri deh. Ngambil sendiri deh. Ambil sendiri ya, guys. Sama sih, tapi kayaknya segini-gini aja ya. Oh, ini dia aktif nih, guys. Agak dingin akhirnya ya kalau buntal ya? Iya, agak dingin juga. Kayak dingin. Ah, ada yang masuk itu lagi. Marah yang mana sih? Ah, dapat. Gimana ya? Paling gede weh. Gigit sakit kan ini dia. Kalau udah gede mah, kalau segede gini mah enggak terlalu. Sudahlah, ambil sama Kang yang mana lah. Puyeng juga saya lama-lama. Oke guys, sambil nungguin Kang ngambil nih buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa buat subscribe supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang ada saran nih, kita bikin challenge apa lagi, kita bikin video apa lagi yang seru, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Udah itu aja, Kang. Dah, sip. Oke, jadi itu guys, ntar kita kasih lihat lagi waktu si ikannya udah pada dibungkusin guys. Ini sebenarnya kita kodok dari K sih guys, cuman berhubung kita butuh ya sekalian kita beli aja nih. Ih, geli ya, banyak banget ini. Ini bancet Kang ya kalau ini ya? Ternakan ini. Oh, ternakan? Yang levi-levi itu bukan? Nggak ya, tahu ya? Iya,
Oh iya, biasa kita ngasih kan bancet, tapi nggak apa-apa ini buat canak kita. Ini sekali habis aja di sini, Dit. Semua dikasih di 15 ekor aja lah. Dulu aku pernah guys, kodoknya yang ada di rumahku itu, apa di kontrakan aku itu ditaruh di kulkas. Terus kulkasnya lupa buat kita nyalain, ya kita putusin, kita matiin, dan akhirnya kodoknya busuk semua guys. Aku buang sama tupperware waktu itu. Later. Oke guys, akhirnya kita udah beli ya guys. Ini dia. Kita review dikit aja di sini ya sebelum kita tutup videonya. Nih. Ini Botia India tadi kita beli 2 ekor saja guys, dan tadi juga kita beli baby dolphin. Nih. Ini Faka dulu nih, Bunda Faka. Ini aku beli 1 ekor aja. Takutnya kalau misalnya kebanyakan ya kayak gitu. Enggak usah kebanyakan deh, beli 2 deh. Beli 2 suka berantem guys. Ini baby dolphin nih. Baby dolphin ini agak ribet makannya, pakai cacing beku. Kita udah nyiapin juga cacing bekunya di sana, udah ada juga makanannya segala-gala. Sama tadi beli kodok yang nggak sesuai konteks sebenarnya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Sekali lagi jangan lupa juga nih kalau teman-teman ada ide nih kita challenge apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Karena aku sangat menikmati challenge kayak gini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.